Thank you.
kita tak tahu. Kita kan anak terima kasih kumpulan Adunan Gamelan Irama Melayu. Dengan persembahan tersebut beserta dengan gimmick juga ya. Hadirin sekalian, kumpulan seterusnya iaitu kumpulan Gamelan Melayu Gemasutra dan kumpulan tarian Wakaka Crew adalah sebuah NGO di bawah naungan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diketuai, yang dipimpin oleh Encik Razuli. Untuk persembahan tradisional, kumpulan Gamelan Melayu Gemasutra akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Gamboh. Lagu ini telah diberikan oleh Mr. Jacques Burnet dari Paris kepada Encik Sani bin Soroh melalui pelajar beliau, Mr. Alex Johnson yang berasal dari Switzerland dan mempelajari gamelan Melayu. Lagu ini telah dirakam di Istana Kolam dan pada malam ini buat julung-julung kalinya akan dipersembahkan kepada tatapan umum kesinambungan dari lagu Gamboh yang di akhir lagunya mempunyai turun gambang. Untuk lagu kreatif berjudul Rombak, lagu gubahan Encik Ahmad Syahmi ini dan garapan tari dari Wakaka Crew yang diketuai oleh Encik Saiful akan membawakan satu kelainan dari aspek persembahan dan akan cuba mengetengahkan elemen generasi Y ketika ini untuk memberi nafas baru dalam bergamelan dan menarik minat golongan muda-mudi pada zaman ini. Untuk pengetahuan semua, Gamelan Melayu Gemasutra diketuai oleh Encik Muhammad Nur Hazman
Kumpulan Wakaka Crew diketuai oleh Encik Saiful dan penasihat program kumpulan ini oleh Encik Sani bin Soroh. Tanpa melengahkan masa, terimalah kumpulan Gema Sutra dan kumpulan Wakaka Crew.
Hadirin sekalian, acara akan diteruskan lagi dengan persembahan dari Kelab Gamelan Citra Nusantara dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan membawakan 5 buah lagu. Lagu Tsunami, Zapin Gamelan, Wau Bulan, Getuk dan juga Baju Kuruang. Lagu Tsunami merupakan lagu baru yang dicipta mengikut rentak gamelan Melayu pada tahun 2011 bersempena mengingati kejadian tsunami di negara Jepun. Manakala lagu Zapin Gamelan dicipta pada tahun 2005 merupakan garapan untuk nyanyian. Dan seterusnya, persembahan lagu tradisi negeri Kelantan iaitu lagu Wau Bulan digarap mengikut rentak gamelan Melayu dan rentak gamelan Jawa. Manakala lagu Getuk adalah lagu nyanyian berbahasa Jawa akan dirangkaikan dengan lagu Baju Kuruang berbahasa Minang. Kedua lagu tersebut bukan berasal dari budaya muzik gamelan, tetapi pada kesempatan ini akan digarap dalam bentuk lancaran rentak gamelan Jawa bagi menghasilkan persembahan yang berbeza. Dengan itu, majlis mempersilakan Kumpulan Gamelan Citra Nusantara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Panduan mengikuti
Kini tibalah giliran persembahan dari Tuan Rumah Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia akan membawakan lagu Lambang Sari, Wau Bulan dan Patetunu Pantende serta Tambo dan juga Mari Pulang. Lagu Lambang Sari merupakan lagu tarian tradisional gamelan dalam kategori lanjutan. Ianya menceritakan suasana ceria putri-putri bersukaria sambil menari-nari di taman istana. Gerak tari pula menggambarkan suasana kegembiraan tersebut seperti bermandi manda, berhias diri, memetik bunga dan menangkap anak-anak ikan di pinggir kolam. Lagu seterusnya iaitu Tamboh ataupun Mari Pulang, Marilah Pulang adalah satu gubahan lagu yang diolah secara medley. Ianya dikategorikan dalam kategori ciptaan dan gubahan dalam gaya persembahan muzik gamelan. Gubahan ini telah diolah secara kontemporari dan bersesuaian dengan corak dan gaya permainan gamelan moden. Lagu yang ketiga iaitu Wau Bulan ataupun Patindu Patende adalah satu gubahan secara medley yang telah diolah dari dua buah lagu rakyat dari dua negeri, di mana lagu Wau Bulan dari negeri Kelantan dan lagu Patindu Patende dari negeri Terengganu. Gubahan ini juga telah digubah dengan gaya kontemporari serta mempunyai elemen-elemen moden dan dimainkan dengan rentak yang berbeza-beza bagi menceriakan suasana permainan gamelan. Hadirin sekalian, dipersilakan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat yang sudi hadir, para peserta Festival Gamelan UKM 2012 serta hadirin sekalian yang memeriahkan acara pada malam ini. Hadirin sekalian, sebagai persembahan penutup, terimalah persembahan gabungan kesemua peserta Festival Gamelan UKM 2012 dengan lagu Timang Burung. Dipersilakan. Dengan itu tamatlah sudah Festival Gamelan UKM 2012. Majlis mempersilakan tetamu kehormat ke jamuan yang telah disediakan di Anjung Seni. Dipersilakan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dipersilakan ke semua peserta Festival Gamelan UKM 2012 untuk tampil ke pentas untuk sesi bergambar dengan tetamu kehormat. Dipersilakan.